Polisi menggerebek sebuah rumah indekos di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Penggerebekan atas laporan warga yang resah dengan aktivitas di dalam indekos. Diduga indekos ini menjadi lokasi prostitusi yang dijalankan secara online. Para pengguna jasa pekerja seks komersial ini menyewa kamar dengan tarif Rp60.000 per jam. Polisi kemudian menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan puluhan botol minuman keras. Betul, beberapa kamar kos digunakan untuk pesta miras, dan beberapa di antaranya memang adalah pekerja di tempat hiburan malam. Dan oleh karena itu, demi cipta kondisi di Kota Mojokerto ini, dan juga karena tempat hiburan malam karaoke sudah mulai beroperasi, kami perlu menertibkannya. Razia serupa akan terus digelar menyusul mulai dibukanya lokasi hiburan malam.